Halo, selamat malam semua teman-teman saya yang ada di seluruh dunia. Apa kabar semua teman-teman saya yang saya kasihi? Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bang Lo di channel Bang Lo Faro. Teman-teman, seperti biasa saya tidak akan pernah bosan meminta tolong kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe sekali seumur hidup beserta juga loncengnya. Serta juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan jempol pada setiap video yang saya upload serta melakukan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk itu semua teman-teman, dan juga saya berterima kasih kepada teman-temanku semua yang telah men-share atau membagikan link-link video yang telah saya upload di medsos kalian, ya, di medsos teman-teman semua, baik di Instagram, Facebook maupun di LINE-nya ataupun di WhatsApp grupnya atau statusnya. Terima kasih untuk itu semuanya teman-teman. Ya, mari sama-sama kita besarkan channel ini agar orang-orang di luar sana mendapatkan manfaat dari apa yang saya share di dalam video ini. Nah, teman-teman, seperti biasa saya ucapkan selamat malam. Shalom, damai sejahtera, assalamualaikum, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan kepada kalian semua teman-teman saya yang ada di seluruh dunia. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya mau menginfokan untuk media terapi kita nanti malam, ya. Teman-teman nanti malam bisa siapkan di awalnya lada 9 biji, ya, lada 9 biji. Kemudian, ya, lada 9 biji. Kemudian air putih kasih garam sedikit, ya. Air putih segelas kasih garam sedikit saja. Kemudian di akhir acara mandi jeruk. Teman-teman siapkan jeruk 1 biji, air di dalam baskom sekitar 6 atau 7 gelas. Ambil jeruk purut 1, kalau tidak ada jeruk purut, jeruk nipis, ya. Sesuai kondisi sekarang karena corona, saya biasanya merekomendasikan jeruk purut, ya. Tapi karena kondisi keterbatasan kita sekarang, ya nggak apa-apa sih pakai jeruk nipis. Baik teman-temanku semuanya, itu sarana kita nanti malam, ya. Tolong kalian siapkan. Jadi air jeruknya nanti sudah siap, baskomnya isi 6 atau 7 gelas air minum. Ambil jeruk 1, belah 2, putus, pras ke dalam, ya. Nanti malam tinggal saya doakan untuk membersihkannya. Oke, teman-teman, itu sarana untuk media tutorial kita nanti malam. Mudah-mudahan teman-temanku semua bisa menyiapkannya, karena sarana ini, ya, sudah biasa kita pakai. Artinya saya yakin dan percaya sarana ini ada di dalam rumah teman-teman. Kalau masalah jeruk mungkin teman-teman sudah antisipasi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau lada, air putih, garam itu pasti ada di rumah teman-teman saya semuanya. Jadi teman-teman, itulah media tutorial kita nanti malam. Mudah-mudahan kalian bisa menyiapkannya, dan mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan agar kita dapat bertemu nanti malam. Sehatlah selalu dan berlimpahlah kebijaksanaan dan rezeki dan kesehatan untuk teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia serta untuk keluarga kalian semua. Akhir kata, Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. See you, I love you, I miss you, bye-bye.